rimpunan hutan selatan mangir. Pohon-pohon yang menjulang tertunduk hening. Paduan kidung serangga, jangkrik dan derik ular-ular yang melingkar di balik bebatuan sesekali mengusik kesenyapan malam, menelan gemericik sungai kecil yang mengalir di antara belukar. Para maling sendang ringin terdiam, mengamati sosok yang terkapar pingsan di tengah mereka. Dada Jalu berdegup tak beraturan. Ada rasa takut bahwa selepas itu Lenggur akan meledakkan kemarahan besar padanya. Sangat mungkin orang yang dibawanya memang benar-benar bekas gerombolan ulo putih seperti sangkaan Padil sebelumnya. Setelah menyadari bahwa waktu terus berjalan dan tidak boleh dihabiskan hanya dengan bungkam, Lenggur kemudian mulai menyatakan pendapatnya. Aku juga setuju dengan pendapatmu, Padil. Wirasono sepertinya memang masih ada hubungannya dengan kerumunan ulo putih. Mungkin saat peristiwa Merbabu, dia hanya satu-satunya yang berhasil lolos dan bersembunyi. Atau bisa jadi memang sengaja dibiarkan hidup oleh orang-orang mangir karena dianggap sudah tidak berdaya. Ulo putih sendiri telah tumpas seluruhnya. Begini, mengenai usulan Jalu bahwa Wirasono digunakan untuk mengalihkan perhatian prajurit Benteng Selatan cukup masuk akal. Bisa aku terima sepenuhnya. Keberadaan Wirasono yang tidak sengaja ditemukan Jalu dan Rampu, anggap saja seperti kita mendapat durian jatuh yang tidak disangka-sangka. Tapi sebelum dia benar-benar bisa digunakan, ada baiknya kita mengetahui lebih jauh apa yang terjadi pada Wirasono sebenarnya. Siapa tahu dari keterangan yang diberikan, lagi-lagi kita ketiban pulung. Semua rencana menjadi semakin lancar untuk dilaksanakan. Bagaimana jika demikian? Baiklah, saya manut saja, Kakang. Saya pikir yang lain juga demikian. Kakang Lenggur tentunya sudah mempertimbangkan semuanya, termasuk untung rugi maupun jalan keluarnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu apa rencana Kakang selanjutnya? Ganti kemampuan sing tak dueni. Sukmo Wirasono bisa aku tahan agar tetap berada di dalam raganya. Orang mlebu metu sak kerpe dhewe. Kejaba kuwi, aku uga bakal mageri dan melindunginya dari sukmo-sukmo ngamrang. Pada keadaan seperti itu, Wirasono akan tetap sadar atau waras, bisa nyambung saat diajak bicara. Jika sudah demikian, kamu, Jalu, ajak si Wirasono ini bicara. Loh, sporane Kang, untuk apa harus repot-repot pertanyaan dadang bengek padanya? Bu, ya sudah, dia itu langsung kita lepas saja di depan Benteng Selatan. Di sana Kakang Lenggur tinggal menahan Sukma Wirasono agar tidak masuk kembali ke raganya. Biar saja Sukma Sumanglambrang itu yang terus-menerus keluar masuk ke raganya, Kakang. Dengan demikian, dia akan selalu tertawa-tawa ketika ditangkap dan ditanyai orang-orang mangir. Kita bisa menjadi lebih leluasa ketika memanjat pojok timur. Jalu, kamu tahu tidak? Lebih mudah menahan Sukmo Wirasono tetap berada di dalam raganya daripada sebaliknya. Sudahlah, sebaiknya kalian semua mengikuti perintahku saja. Jangan mencela dan menyela lagi. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Iya Kang, aku njaluk pangapura. Baik, aku lanjutkan. Tugasmu adalah bertanya pada Wirasono. Pastikan dia itu berhubungan dengan gerombolan ulo putih atau tidak.
Jika ternyata memang berhubungan, buat dia bercerita secara lebih terperinci. Sementara itu, Kui, Rampu, amati wajah Wirasono saat bercerita. Perhatikan baik-baik apa yang dia katakan, jujur atau tidak. Aku sendiri akan memusatkan mata ketikaku untuk mengamati pergerakan gaib yang ada di sekitar Wirasono. Padil dan Benduk, sekarang juga kalian berdua menuju titik di mana Jalu dan Rampu tadi mengamati benteng selatan. Gantikan tugas mereka lebih dulu. Kembalilah ke sini jika ada perkembangan terbaru di sana. Kalian semua sudah paham? Silakan jika ada pertanyaan. Maaf, Kang. Saat ini Wirasono sedang tidak sadar. Kalau boleh tahu, di manakah sukmanya sekarang? Sukmo Wirasono sedang ditahan oleh sukmo-sukmo Pangrantunan. Ketika kamu pukul untuk dibengsankan tadi, ada sukmo Lambrang yang sempat masuk. Sudah pasti, dia akan aku keluarkan lebih dahulu agar bisa menarik dan mengembalikan sukma aslinya. Ayo, langsung kita mulai. Jalu, lakukan totokan untuk menyarankannya. Baik, Kakang. Hup, hiyah! Daging, Cinta sama. Lurah Rawu sempat geram mengetahui benteng selatan bagian pojok timur ternyata ditinggalkan pemanah jitunya selama ini. Namun, setelah Mangun membeberkan apa yang dialaminya, Lurah Rawu akhirnya maklum. Jika bukan karena Mangun, mungkin kabar masuknya gerakan pengacau di benteng barat terlambat diketahui Ki Jodok. Beruntung pula, selama ditinggal Mangun, tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di benteng selatan. Jodok memberi perintah pada penjenengan agar saya diberi teman baru untuk berjaga di pojok timur. Tapi dengan pemindahan prajurit sini ke benteng barat, sudah tidak ada yang bisa menemanimu lagi, Mangun. Sudah punya tugas semuanya. Aduh, Njuk Pripun Ki Lurah. Bagaimanapun juga, saya tetap membutuhkan teman untuk menyiapkan anak panah jika saya mendadak kehabisan. Memang seharusnya begitu. Sebentar, tak mikir disik. Isane yo mengsi rampal. Toh bidikan panahnya juga termasuk bagus. Selama ini, dia ditugaskan membuka tutup palang gerbang hanya karena badannya terlalu gemuk. Tapi keadaan genting seperti ini, kemampuan panahnya akhirnya jadi berguna juga, toh. Loh, kok rampal, Ki Lurah? Apa tidak ada yang lain? Justru karena badannya yang terlalu gemuk itulah, dia akan kesulitan bersembunyi di balik dinding pelindung. Ya, mungkin kepalanya bisa ditundukkan. Tapi kalau yang disasar justru bokong, bagaimana? Lah, anaknya yang mengrampal. Wis rano meneh. Gelem ra gelem, kowe kudu gelem. Walau badannya gemuk, dia tetap gesit. Kalau tidak, ya tidak mungkin jadi prajurit mangir. Wis, jangan membantah. Kamu naik saja ke tempatmu dahulu, nanti si Rampal tak suruhnya menyusul ke atas. Mangun bergegas menuju tempat tugasnya. Ketika Lurah Rawu meminta prajurit lain memanggil Rampal, seorang prajurit bertubuh tambun yang biasa membuka tutup palang pintu gerbang selatan. Seperti yang dikatakan Lurah Rawu pada Mangun, meski tambun, Rampal cukup gesit sekaligus punya kemampuan memanah dengan baik. Setelah diberi sejumlah pesan oleh atasannya, Rampal segera menyusul Mangun ke atas benteng.
secara cermat mengamati kegelapan malam hingga tiba-tiba, "Lur, aku ngeli ji. Kowe yo ora. Mbok awake di madang siki. Lapar sekali aku. Saat tanda panggil prajurit dibunyikan tadi, aku belum sempat makan. Bisa-bisa gara-gara terdek belum makan, sasaran panahku malah sering meleset hatinya." "Wes, jan kowe iki pal-pal. Urung-urung kok pengin madang. Jan. Apes tenan masih kowe iki. Punya teman satu tukang isingan. Lah saiki dikasih teman satu lagi malah tuang madang. Wes, lah opo kowe iki jan wis madang to? Opo dalam keadaan seperti ini, kowe malah poso? Yo kowe kuwi sing kebangetan. Keadaan seperti ini kok malah mikiri madang. Timbang mikiri weteng, mbok pikir ono nyawamu kuwi. Dijawil malaikat sithik langsung dada sayang kowe. Wes, urusan buri. Iki lho, aku sempat gowo segorong bungkus dari dapur prajurit. Tadi saat prajurit diperintahkan baris di pelataran, aku sempat lari sebentar ke sana. Karena juru masak tidak ada, bungkusan yang ada di amben langsung tak saut saja. Rupanya dua-duanya nasinya masih anget. Ya, walau ternyata satunya belum dikasih lauk. Nah terus, aku disuruh makan yang gak ada lauknya toh? Yora toh, lauk satunya kita paru. Lumayan, ayam bakarnya cukup besar dagingnya. Tapi daging bagianmu kecil saja ya. Soalnya makanku pasti akan banyak kali ini. Lah ujudule wae paruan kok. Harusnya kan sebanding ukurannya. Lah tapi kan aku yang mengusahakan semuanya tok. Kowe meng garek madang tok. Cerewet wae. Wis penak banget kuwi. Bayangkan, jika aku ketahuan lari ke dapur dulu oleh kelurah, pasti aku langsung jebret dapat hukuman dari beliau tok. Ora, kutu paruan. Kutu podo bagiane. Nek ora bakal tak laporkan ke kelurahan lho kuwi. Ane ngono kuwi, malah koyo dinaik ati ngrogo silit kuwi iki. Nyo. Demikianlah. Meski sempat eyel-eyelan sesaat, keduanya melahap nasi berbungkus daun pisang yang sempat dicuri rampal dari dapur prajurit. Sesungguhnya, Mangun juga merasakan hal yang sama dengan teman tampunnya itu. Dia memang kelaparan karena sejak ditahan di penjara prajurit belum kemasukan makanan sama sekali. Aduh, warak tenan aku naik saiki. Janjos tenan masakan Yu Limbu. Lho. Waduh, tenan gue iki. Bar madang malah mbok sukui entut. Awong mengucul sithik wae lho, Lur. Angono wae kok dadak nesu, misuh. Ane mengentut wae ra apa-apa. Ane karo ngusung ngambu sing kaya ngene iki ya sing wedhus tenan. Kuwi tandane aku sih sehat, Lur, Lur. Nah, sehat raimu kuwi. Kowe sing sehat kancamu sing mendem. Awu ngentutmu kaya ro nyerempet ampas teles ngene. Priksanen kuwi tembok jejermu. Mbok menawa nyiprat ning kono barang. Hes, kowe iki. Lho, sik. Waduh. Apa iki ning tembok? Ana sing nempel tenan, Jemun. Ya kono dudulen dhewe. Mbok ampu dhewe. Sing kuwi rasa dibagi-bagi ro aku. Tenanan iki, Ngun. Ada yang mencurigakan ki ning tembok. Kamu lihat ini. Ada jejak aneh yang menempel. Wis to. Ayo ke entang mengamati keadaan lagi. Ojo gojek. Tenanun, aku ragu cek iki. Ini loh, ada jejak hitam di dinding. Sepertinya jejak telapak kaki. Jumlahnya ada 2 pasang. Hah? Mana? Wah, iyo. Ini jelas jejak telapak kaki manusia. Waduh, kita kecolongan lagi. Ada musuh yang menyelinap dari tempat kita ini rampal. Duh, piye iki? Sesengun, tapi kok aneh yo. Kalau melihat arah langkahnya, sepertinya dia datang dari arah dalam benteng, lalu turun ke bawah, alias keluar dari tempat kita. Bukankah kalau musuh justru dari luar masuk ke dalam benteng kita? Wah, iyo yo, benar. Kalau tak amati, memang seperti katamu arah langkahnya. Bu,
dua-duanya menuju keluar. Kebisa iki, Mangun. Kita tetap harus laporkan jejak ini pada Lurah Rawu. Jelas ini jejak yang sangat penting. Duh, yung. Aduh, Gusti. Kok hari ini aku apes terus, Toyo? Salah apa, Toyo, aku iki? Jan. Di bagian bawah, Turaya dan Darpo telah berhasil melipir ke arah barat tanpa diketahui prajurit Mangir. Dari persembunyiannya, keduanya secara leluasa berhasil mengamati gerbang barat yang diporak-porandakan pasukan hitam. Jalur dari arah sungai hingga gerbang dikuasai musuh yang membentuk titik-titik pertahanan. Semuanya terlihat tersusun rapi dan penuh perhitungan. Darpo, coba lihat di sana. Gerbang benteng barat sudah terbuka dan dikuasai pasukan musuh. Orang-orang Mangir benar-benar sudah kecolongan. Jelas ini menunjukkan persiapan yang matang dari para pengacau itu. Kita jangan sampai menyepelekan dan tetap harus hati-hati. Kita juga belum tahu seperti apa kemampuan mereka dalam bertarung. Jika aku hitung, yang terdekat dari kita memang hanya 10 orang. Tapi siapa tahu, masih ada yang tidak kita ketahui di sekitarnya. Coba lihat cara mereka bertarung. Hanya dalam beberapa jurus saja, prajurit Mangir cepat sekali mereka tumbangkan. Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Turaya? Langsung menghantam 10 orang itu satu persatu dari belakang? Atau bagaimana? Jangan dulu. Kita harus eman-eman dulu senjata rahasia kita. Jumlah musuh belum kita ketahui. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyerang satu persatu dengan senjata cakra kita dari jarak dekat. Loh, bagaimana caranya? Cara mereka bersiaga di luar benteng sangat sempurna. Mereka saling memperhatikan titik kawan-kawannya yang lain dengan begitu seksama. Kalau menurutku, bagaimana kalau kita berpindah saja dulu? Jangan di sini. Kita terlalu dekat dengan jalur lintasan mereka di tepi sungai. Kita gabungkan pendapatmu dengan pendapatku. Artinya, kita berpisah. Kamu berpindah mencari titik yang lebih aman, sementara aku yang mendekati 10 orang itu. Dari tempat yang aman itu, kamu awasi seluruh gerakanku membunuh mereka. Aku rasa mereka tidak akan menyadari bahwa yang mendekati mereka adalah musuh, mengingat kita berdua sudah melumuri badan dengan langis hitam. Baiklah, kalau begitu, mungkin aku akan bergeser ke sebelah utara lebih dahulu. Ya, walau aku tetap harus melumpuhkan satu orang yang di sana itu. Dia berjongkok terlalu dekat dengan ilalang tinggi. Sepertinya, jika aku robohkan, orang lain yang mengawasi tidak akan tahu. Lanjutnya, aku yang akan menggantikan titik tersebut. Jika kamu bergerak maju, mayatnya aku sandarkan seolah-olah dia masih hidup, lalu mengikutimu di titik yang lain. Ya, rencanamu bagus. Tapi sepertinya ketika kita akan mulai mendekati benteng, kita akan bekerja keras. Titik-titik mereka terlihat rapat. Mungkin di sanalah kita akan mulai menggunakan senjata lempar kita. Oh ya, bagaimana jika salah satu korbanmu ada yang sempat kesakitan lalu berteriak? Itu mudah saja. Aku yang tadinya menyerang akan langsung bertingkah pura-pura menolong. Terlebih jika ada teman-temannya yang lain datang. Sepanjang aku tidak terlalu mengumbar bicara, kemungkinan mereka tetap tidak akan curiga dan menganggap kita bagian dari mereka. Saat mereka berkumpul dan lengah, segeralah datang. Bantu aku melumpuhkan mereka sekaligus. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai rencana kita. Setelah
berhasil disadarkan seperti semula. Wirasono akhirnya berhasil dibujuk untuk menceritakan apa yang dialaminya di Merbabu oleh Jalu dan Rampu. Entah mengapa, justru dengan bercerita itulah Wirasono malah serasa lepas bebas, lega dan tak berbeban lagi oleh sesuatu yang disimpannya sendiri selama ini. Tentu saja, itu semua dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para maling sendang ringin untuk mendapatkan peluang dan hal yang lebih menguntungkan lagi selanjutnya. Jadi begitulah Kisana. Sayalah satu-satunya anggota Ulo Putih yang masih tersisa dan hidup. Semua telah tewas dibunuh orang-orang Mangir. Sebenarnya saya heran, kenapa hanya saya yang dibiarkan hidup? Mungkin karena saat itu memang saya sudah tidak berdaya dan tidak memberi perlawanan lagi. Setelah semuanya dianggap selesai, orang-orang Mangir meninggalkan saya sebatang kara, sendirian di tengah sekian banyak mayat teman-teman saya yang bergeletakan di sana sini. Saya bingung harus melakukan apa. Saya amati jasad itu satu-satu. Bagaimanapun juga, mereka adalah teman-teman saya. Pernah bersendau guru bersama. Saya punya kenangan-kenangan indah bersama mereka. Akhirnya, saya putuskan untuk menguburkan mereka semampu saya. Kadang, satu lubang saya isi menjadi 5 mayat. Kadang 10. Saya lakukan pelan-pelan. Haus dan lapar tidak saya hiraukan. Hingga saat tinggal 1 meter terakhir yang harus saya kuburkan, terjadi sesuatu yang di luar nalar orang waras. Saya sangat mengenal mayat itu. Namanya Garjito. Dia pernah mengajari saya beberapa jurus yang menjadi andalan perguruan kami. Ketika kakinya saya tarik ke lubang, tiba-tiba dia bangkit dan menolak dimasukkan. Saya bingung menghadapi hal itu. Wirasono, ojo edan kowe. Aku arep mbok goning dia. Aku iki iso urip, kok arep mbok lebokke bareng liyane to. Arep dikubur urip-urip opo piye aku iki? Kok teko kowe karo kanca dhewe, ha? Loh, Jit, Garjito. Kowe ora wis mati to? Kok iso ngomong? Mati piye to? Kowe aja ngawur, Wirasono. Aku iso urip yo. Aku mau meru dhewe. Kowe mati mergo wetengmu ditembus pedange musuh. Aku ya meru dhewe. Awakmu mau kelojotan sebelum nyawamu lepas dari tubuh. Karena itu, aku bermaksud menguburkan mayatmu bersama sedulur-sedulur lainnya. Jenat dan kurang sampurno, tapi apa sih mayatmu aman? Tidak akan dimakan binatang buas atau diolor-olor burung gagak. Kamu pasti salah lihat. Mesti duduk aku sih buk gambar kayak gue. Kamu lihat sendiri, eh? Perutku tidak ada bekas apa-apa. Aku belum mati. Aku masih bisa berbicara dengan kamu, toh. Orang mungkin aku salah lihat. Atau jangan-jangan saat ini aku sedang berbicara dengan arwahmu, bukan dengan Garjito yang sebenarnya. Ngawur, arwah ndasmu kuwi. Aku isih urip kok arane mati. Mungkin karena kamu kelahan sehingga tidak bisa membedakan mana yang hidup dan mana yang sudah mati. Besok sebaiknya kamu istirahat dulu. Ngaso ben pulih otot bayumu. Toh semua mayat saudara kita sudah kamu kuburkan dengan baik. Jadi kamu punya waktu panjang untuk melepas lelah. Aneh. Ini pasti tidak sungguhan. Bagi mati, Jin. Sekarang yang aku hadapi hanya halusanmu. Mbok ya jangan mengganggu aku, Jin. Biar aku selesaikan dulu mengubur mayatmu. Kalau memang ada salahku dalam mengurus mayatmu, aku njaluk pangapura. Semua karena aku kerjakan sendiri dan dengan peralatan seadanya. Hush, cahedan. Wong urip kok arep dipendem.
rungokne dhisik to penjelasanku. Jane ngene lho. Saat orang-orang mangir membantai anggota ula putih, aku pura-pura mati. Aku tadi bersembunyi di antara semak sambil mengambil dua mayat teman kita. Dua mayat itu kemudian aku tindihkan ke badanku sehingga seakan-akan aku juga mati seperti yang lainnya. Tapi sebenarnya aku masih hidup. Mas, bukan. Aku ora percaya. Mungkin aku memang lelah, tapi ingatanku masih sangat baik. Aku sih waras, ora edan dan juga tidak sedang lintur. Kowe iki wis mati yo, Jit Garjito. Aku weru dhewe. Bahkan ketika tubuhmu aku seret mendekati lubang, kamu tidak bergerak. Aku tuh rapot trembelane. Aku iki isih urip yo Wirasana. Mulane aku menolak kamu masukkan dalam lubang karena aku belum mati. Kalau tidak percaya, sekarang carikan aku air dan makanan. Orang mati pasti tidak akan bisa makan dan minum. Aku akan buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya karena aku masih hidup. Sekarang kamu cari makanan dan air apa saja. Yang penting bisa membuktikan padamu kalau aku benar-benar isih urip. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Wirasana menuju sendang tidak jauh dari tempat mereka berada. Menggunakan patahan batang bambu, Wirasana menangkup air jernih yang memancar dari sela-sela bebatuan. Setelah terisi penuh, Wirasana segera kembali karena khawatir Garjito justru akan pergi. Beruntung, kekhawatirannya tidak terbukti. Garjito masih ada di sana dan terlihat sengaja menunggunya. Wirasana keheranan. Garjito ternyata menenggak air yang disodorkannya seperti manusia hidup kebanyakan. Tidak ada yang aneh sama sekali. Wirasana hanya bisa garuk-garuk kepala kebingungan. Apa aku wis edan boyo? Utowo aku lagi ngimpi apa lagi ngelintur? Tadi jelas-jelas aku melihat dia mati karena perutnya tertembus pedang musuh. Tapi sekarang bekas tusukan pedang di perutnya tidak ada dan dia tetap bisa makan minum seperti orang hidup umumnya. Pakaiannya juga terlihat utuh, tidak robek oleh tebasan pedang. Tidak ada noda darah sama sekali. Ah, bingung aku. Piye, kilo, aku ngombe tenanan. Opo kenyataan aku bisa makan dan minum belum cukup menjadi bukti kalau aku masih hidup? Bukti seperti apa lagi yang kamu inginkan, he? Ayo, piye. Iyo, sepurane Cit. Aku njaluk ngapuro karena sudah menyangsikan kamu. Perasaanku saat ini sedang campur aduk. Bingung, marah, dan sedih. Bingung karena kamu yang aku kira sudah mati tiba-tiba hidup kembali dan bisa bicara. Ya, aku bisa saja salah lihat. Mungkin yang tertusuk dan mati tadi bukan kamu, tapi anggota yang lain. Maklum, seluruh anggota kita bagiannya memang serba putih. Selain itu, aku sedang dalam keadaan tidak berdaya kala itu. Sejak ditahan orang yang bernama Patal dan Jodok, aku tidak tidur dan tidak diberi makan sama sekali. Aku sangat lelah saat menyaksikan pertarungan orang-orang mangir dengan anggota kita. Aku marah melihat anggota kita tumpas. Sedih melihat banyak teman kita yang mati berkelojotan seperti ayam di sana sini. Tapi saat ini aku juga senang karena ternyata aku tidak sendirian. Ada kamu yang masih hidup. Tapi
kalau kamu memang hanya berpura-pura mati, kenapa kamu tidak bangkit membantuku mengubur sekian banyak mayat? Padahal orang-orang Mangir sudah pergi jauh sejak tadi. Kamu kok tega membiarkan aku bekerja keras sendirian? Maafkan aku, Wirasono. Aku memang sengaja tetap berpura-pura mati sampai kamu selesai mengubur seluruh teman kita. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang hanya kita berdua saja yang ada saat ini. Ketahuilah, aku menyimpan sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh diriku dan Empu Aruno saja. Jika kamu berminat mendengarnya, aku akan menceritakannya. Tapi jika tidak, rahasia tersebut akan aku bawa sampai mati saja. Loh, rahasia apa? Sepenting apa rahasia itu? Sampai-sampai kamu harus memastikan dulu bahwa anggota kita sudah mati seluruhnya. Baiklah. Aku mau tahu rahasiamu itu. Aku tertarik mendengarnya. Kupastikan semua anggota kita sudah mati semuanya. Tidak ada lagi mayat teman-teman kita yang belum aku kuburkan. Nah, kini cuma benar-benar tinggal kita berdua saja yang masih hidup. Ayo, sekarang ceritakanlah rahasiamu itu, Cito. Baiklah. Ini Wirasono. Bien, sebelum Margapati meninggalkan kelompok Ulo Putih, dia tidak sengaja menemukan sebatang pohon kurda. Wit kui katon meranggas. Daun-daunnya mengering seluruhnya. Semakin ke atas, awa yang dipancarkan semakin panas. Rupanya, pohon itu pernah digunakan oleh Kiwono Boyo Topo Ngalong di bagian atasnya. Sementara di bagian bawah, tombak baru klinting yang baru dibuatkan tudung dari waru sawit disandarkan dalam posisi berdiri. Jejak kesaktian keduanya di pohon itu masih terasa meski bertahun-tahun telah berlalu. Rikolo Margapati mencoba topo broto di bawah wit kurdakui, selalu merasa seperti terbakar. Kabeh ajijaya kawijayan yang dimilikinya koyo tawar, lumpuh tidak berguna. Ya, wiwit kui, Margapati kemudian bertekad untuk mendapatkan pusaka yang daya kesaktiannya menyamai tombak baru kelinting. Dia lalu menitipkan kelompok Ulo Putih pada Empu Aruno dan pergi ke Sendang tidak jauh dari tempat kita berada saat ini. Dia bertapa sekian lama untuk mendapatkan pusaka yang berasal dari langit langsung. Tapi sampai batas waktu yang diharapkan, pusaka itu tidak kunjung datang. Akhirnya Margapati menghentikan tapa dan kembali ke pesanggrahannya dengan sia-sia. Di waktu yang lain, Sendang itu kemudian digunakan Empu Aruno bertapa. Sementara aku diperintahkan untuk menyertai beliau. Aku ditugaskan menjaga sekitar Sendang itu agar topo Empu Aruno tidak terganggu. Rupanya belum genap satu malam Empu Aruno bertapa, kami menyaksikan seberkas cahaya merah melesat dari angkasa. Cahaya itu jatuh mengenai pohon besar hingga membuatnya roboh. Empu Aruno menghentikan tapa dan mengajak aku mencari wujud apa yang jatuh dari langit itu. Setelah kami cari kesana kemari, kami menemukan batu hitam menyelip di akar pohon. Taulah Empu Aruno bahwa itu sebenarnya pusaka dari langit yang diinginkan Margapati dahulu.
belakangan Empu Aruno ingin memilikinya sendiri. Hanya saja dia perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Karena takut Margapati mengetahui perbuatannya, aku diminta untuk merahasiakan letak batu tersebut. Hingga akhirnya, tidak disangka, orang-orang Mangir menyerang tempat kita dan ulo putih tertumpas habis, hanya menyisakan kita berdua. Nah, Wirasono, saiki rahasia pusoko wujud batu hitam kuwi wis tak critake karo kowe. Rahasia iki ojo nganti diweruhi wong liyane. Apakah yang kamu ceritakan itu benar-benar terjadi, Cito? Aneh sekali, karena Empu Aruno tidak pernah menceritakannya kepadaku. Padahal, kamu tahu sendiri, Toh, aku ini terhitung cukup dekat dengannya. Bahkan, saking dekatnya, banyak rahasia diceritakannya padaku tanpa tedeng aling-aling, termasuk rahasia pribadinya sendiri. Loh, piye to kowe iki? Tentu saja ceritaku ini benar. Kamu mau buktinya? Ketahuilah, Wirasono, pusaka langit itu sampai sekarang ada di tempat dia jatuh pertama kali. Yo, walau mungkin saat ini tempatnya sudah tertutup semua belukar, aku rasa Empu Aruno sengaja tidak bercerita kepadamu karena takut Margapati akan mengetahuinya. Piye-piye, kedua orang itu walau saling mempercayai, tapi juga sebenarnya sama-sama bersaing soal kekaman sakti dan aji jaya kawijaya. Saja Garcito menghentikan perkataannya, mendadak Wirasono bangkit dari duduknya. Pedang yang ditemukannya di tempat pertarungan melawan orang-orang Mangir diacungkan ke arah Garcito. Tentu saja Garcito terkejut, tidak tahu apa maksud ancaman Wirasono tersebut. Hei Garcito, sekarang juga tunjukkan tempat pusaka itu secepatnya padaku. Jika apa yang kamu omongkan itu hanya bualanmu saja, tak tugel gulungmu sekali tebas. Cepat, tunjukkan sekarang. Jangan banyak bicara lagi. Aku ingin memilikinya dan akan kugunakan untuk membalas dendam pada orang-orang Mangir. Weh. Sabar dhisik to. Mbok sing sareh kowe iki Wirasono. Tanpa kamu harus melontongkan pedang, aku dengan suka hati akan memberitahu letak pusaka itu kepadamu. Jika tidak, untuk apa aku harus rela menunggu sekian lama dengan berpura-pura motar supaya bisa berbagi rahasia denganmu? Wis toh, kowe ora usah khawatir. Pasti aku tunjukkan. Rasa kagak omong meneh. Ayo, tunjukkan letak pusaka itu sekarang juga. Kalau tidak, tak rampung kesisan kowe nang kene. Garcito dengan mantap melangkah ke arah sendang tidak jauh dari tempat mereka berada. Sendang yang sama yang digunakan Wirasono untuk mengambil air minum. Hanya saja mereka berjalan agak memutar melewati gundukan agak tinggi untuk menuju sisi yang lebih lapang karena sejumlah pohon di sana telah tumbang. Hawa mistis menggidikkan bulu kuduk langsung terasakan ketika mereka menjejakkan kaki di sana. Pantas saja tempat itu dijadikan tempat bertapa oleh Margapati maupun Aruno. Karena tekadnya sudah bulat untuk memperoleh pusaka langit, Wirasono tak menggubris sedikit pun keangkeran tempat keramat tersebut.
pusaka sing tak maksud mapane ono kono kae di dalam semak belukar itu. Coba kamu bersihkan tempat itu, barangnya pasti langsung kelihatan. Kowe aja ngapusi lho. Nah, yen kowe ora percaya dan selalu menganggap aku berbohong, ya wis lah, sebaiknya aku pergi saja. Tak lungo dhewe. Apalagi dengan tertumpasnya ulo putih, sekarang kita sama-sama bebas menentukan nasib sendiri. Wis ora ono meneh sing nyencang awake dhewe. Lah nek pusukaku pancen ana ning kono dan kamu mengetahuinya, kenapa tidak kamu ambil sendiri? Jangan-jangan ada syarat besar di balik pengambilan pusaka itu. Kudu ono tumbal dan kowe arep numbalke aku. Setelah aku mati jadi tumbal, pusaka itu akan kamu ambil sendiri. Iya, Pora. Has. Lambemu kok terus-terusan menuduh aneh-aneh toh. Ngerti ya, Wirasono? Aku wis ora duwe keinginan opo-opo selain menjadi rakyat biasa. Aku mung pengin dadi petani. Trimo nyingkir ning padesan. Syukur-syukur iso rabi lan duwe anak. Dengan menunjukkan letak pusaka itu kepadamu, aku yang mergo eman-eman wae jika tidak ada yang memilikinya. Menurutku, kamu pantas mendapatkannya. Kamu masih muda dan punya masa depan lebih baik dibandingkan aku. Hei, Wirasono, saiki gek resi ono semak-semakku. Wirasono melangkah ke arah yang ditunjukkan Garjito. Di titik yang ditentukan, Wirasono mengheningkan daya ciptanya sesaat, memastikan tidak ada suara desisan ular di sekitar tempat tersebut. Setelah Wirasono yakin segalanya aman, barulah dia menebas semak belukar hingga bagian akar pohon yang dimaksud tidak memiliki penghalang. Di sela-sela akar itulah Wirasono akhirnya menemukan benda yang dicarinya, sebuah batu berwarna hitam legam. Wah, wah, Cid, Garjito, kamu ternyata tidak berbohong, Cid. Bendanya memang ada dan masih utuh di tempatnya semula. Aku njaluk ngapura ya, Cito. Walah, aku seneng banget. Loh, Cid, Garjito, kue nanti. Aku kan sudah minta maaf, toh. Apa kue sih suka roh aku? Kue ndelik nanti, Cid. Sekarang kamu bersembunyi di mana? Kamu sengaja pergi meninggalkan aku, ha? Ah, yowes Cid, nek gue mengharap menunjukkan letak pusaka ini dan lantas pergi. Muko-muko, uramu dadi rakyat biasa bisa kelakon dengan baik. Tak dongake untuk busul uruk ginu-ginu, Cid. Nyuwun ngapura nek ono salah luputku ya. Matur nuwun, wes menunjukkan letak pusaka ampuh iki kanggo aku. Heh, Wirasono, kamu itu sedang berbicara dengan siapa? Siapa teman bicaramu? Loh, bukankah Empu Aruna sudah meninggal?